Hai teman-teman, selamat siang dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, tidak seperti biasa yang saya share kegiatan maupun aktivitas keseharian kita di rumah. Siang ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah tempat yang tentunya sangat menarik ya. Tempat apakah itu? Kita akan jelaskan sebentar lagi teman-teman. Kita berhenti di sini dulu mengisi bensin. Jadi kita pastikan bensinnya full ya teman-teman sebelum kita melanjutkan perjalanan yang lumayan jauh ya. Masih di provinsi Iowa juga, tetapi puluhan miles dari rumah teman-teman. Jadi mending kita well prepare ya. Setelah kita tadi mengisi bensin dan juga berhenti sebentar membelikan snacknya anak-anak, sekarang kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Posisi kita sekarang adalah di Highway 20 atau Jalan Raya 20 East ya. Arah kita ke timur. Sebentar lagi kita akan join di Interstate 380 teman-teman, yang akan membawa kita ke arah selatan ya. Kita akan exit di sini teman-teman sesuai dengan anjuran Google Map. Kita diarahkan ke Interstate 380. Sebentar lagi kita akan join Interstate 380. Ini tadi Mbak Adel yang menyupiri teman-teman. Mbak Adel yang menyupiri kita, jadi ya kita bisa santai. Nah, ini kita mulai join di Interstate 380. Yang akan membawa kita ke Amanah Kolonis teman-teman. Ini merupakan sebuah pedesaan di mana terdapat komunitas Jerman yang tinggal berpuluhan tahun di Amerika sini. Cuaca cerah sekali teman-teman. Langitnya biru dan awan-awan yang bergelantungan menghiasi angkasa tampak sangat cantik ya teman-teman. Ini adalah waktu yang perfect untuk kita jalan-jalan, refreshing teman-teman, sekali-kali daripada di rumah aja dan bosan dengan semua aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Ini masih di Interstate 380. So far trafiknya nggak terlalu padat. Sambil mengisi kekosongan, menghabiskan waktu di perjalanan, saya akan bercengkrama dengan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah setia menemani, menantikan video-video yang saya upload dari sini, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau saya tidak bisa apa ya teman-teman menyajikan video-video setiap hari continuously ya, atau rutin setiap hari, karena saat summer seperti ini memang kegiatan saya padat sekali, sibuk dengan aktivitas di rumah meskipun hanya ala kadarnya ya, berkebun, memotong rumput dan sebagainya, tapi ya kadang susah waktu untuk mengedit videonya teman-teman. Jadi kadangkala memang saya harus beberapa hari video saya simpen
di HP nanti baru saya bisa edit dan upload gitu ya. Tetapi untuk kedepannya saya usahakan untuk lebih rutin atau lebih sering lagi mengupload video-video, share apapun itu yang kiranya bisa menghibur ataupun menambah wawasan, terutama untuk teman-teman yang berada di benua berbeda, barangkali penasaran seperti apa sih di Amerika itu, khususnya di provinsi Iowa, provinsi di mana kita tinggal ini, yaitu United States yang letaknya di Midwest ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki sebuah kota yang terletak di sebelah kota atau desa Amana Kolonis ini ya teman-teman. Kalau tidak salah kota ini namanya kota Fairfax. Tadi nanti coba teman-teman betulkan kalau saya salah spellnya ya. Kota Fairfax ini Fairfax. Kota Fairfax ini letaknya sendiri lumayan dekat dengan Amana Kolonis, hanya sekitar 7 mile saja atau sekitar 10 kilometeran. Jadi kita sudah sangat dekat dengan tempat yang akan kita tuju teman-teman. Kita baru saja sampai di Amana teman-teman. Biasanya kita kesini itu bulan Agustus ya, saat anggur sudah mulai memerah, tapi ini baru bulan Juni kita kesini lagi. Itu desanya sangat cantik teman-teman, sangat cantik dan bersih. Wow, take a break already. One. My camera died. Okay lah, maybe no battery. I thought you wanted to get me. Okay, nih. Taking a million pictures. Don't forever. I can't lift it up. Twins. Whose kid is that? Not yours. Yeah. Sister, have fun! Sister, here! Whoa! Oh my gosh! Surfing. So nice, the garden. One. We don't bring three today. Look. Rock candy. Yeah. In case. Look at it. Let me see. Can we share this one? Wait, why do you have three? Yeah. Wow. We're gonna get this stuff here. Gonna clean. Yummy. Just so big. Good. Okay. Like in the army. Whoa. I'm gonna regret this in like 10 minutes. Why? Because I don't eat ice cream. Then give my mom. What?
aku mau It's good. Panas banget teman-teman, mau jalan-jalan ke sana. Kita akan pakai mobil aja ya teman-teman. Pakai mobil aja. Ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang merupakan tempat di mana kita bisa mendapatkan root beer, teman-teman. Biasanya dijual di sana ya, karena root beer yang buatan lokal, terutama di tempat ini, di Awana Columbus ini, sangat enak ya. Kita akan lihat bagaimana tempatnya, di mana tempatnya. Approaching your destination. Around the curve? Yeah. You have reached your destination. No, we haven't. We went straight to the right. You turn left, there's a white intersection. That one? Yeah, you gotta take the one to the right. This car. Can I get the rock candy? Ken, Papa just gonna buy something here and then we can go get the rock candy. Just buy two. If the case like this, right? In the box. Yeah. Cream soda. Let him. In 800 feet, turn left onto Iowa 220. Nah, teman-teman, setelah kita berpetualang sebentar di Amana Kolonis tadi, dan juga kita sempat membeli oleh-oleh berupa root beer, dan kita juga sempat makan ice cream, menikmati coklat yang dijual di sini, akhirnya sampai di penghujung adventure kita siang ini, kita akan pulang ke rumah teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia menemani, setia menonton tayangan-tayangan dan video kita dari Iowa ini. Selamat siang dari Iowa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.